dan Al-Qurtubi. Menyebut di dalam kitab-kitab mereka, diriwayatkan daripada Nabi, daripada sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang-orang Yahudi pernah membunuh Nabi-Nabi berpuluh-puluh orang jumlahnya dalam masa satu hari. Dalam masa satu hari berpuluh orang Nabi dibunuh. Setelah Nabi-Nabi yang ditunjukkan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda dibunuh oleh mereka, maka tampil ulama-ulama. Ulama-ulama, orang-orang alim yang menyambung perjuangan Nabi, yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Ya'muruna bil qist. Yang menyuruh dengan perkara yang adil, perkara yang betul. Menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Ulama-ulama ini beratus-ratus dibunuh oleh mereka. Mereka membunuh orang-orang alim yang menyambung perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam. Fabashiruhum bi'adabin alim. Maka berilah berita gembira kepada mereka. Ini ayat untuk mempersendakan mereka. Beri berita gembira kepada mereka, iaitu azab neraka yang tidak tepi sakitnya pada hari kiamat kelak. Berhubung dengan ayat ini, maka ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan bersebab yang khusus. Maknanya, sekiranya perangai menentang orang-orang alim yang menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran ini berlaku juga di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga akan menerima celaka sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Dan memang ada ulama-ulama yang dihukum bunuh. Di Mesir ada, di Mesir ada, di Iraq ada, dalam masa pemerintahan yang zalim, bahkan beberapa negeri yang lain. Dan di sana ada ulama-ulama yang dipenjarakan, yang dibuang negeri. Di negeri kita pun berlaku juga. Apabila ulama-ulama ini menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran sebagaimana yang ada di dalam kitab Allah, bagaimana pula kalau ulama itu mendiamkan diri? Disebut dalam hadis juga, sekiranya sesebuah negeri itu ulama-ulamanya, orang-orang yang tahunya, mendiamkan diri melihat perkara yang mungkar untuk nak jaga diri masing-masing, maka tidak ada kebaikan bagi negeri dan kampung itu. Bila tidak ada kebaikan, bermakna mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut dia dalam hadis-hadis yang banyak, memberi amaran yang keras kepada umat Islam supaya mereka jangan sekali-kali meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran. Jangan ikut perangai orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaykum shirarukum fayad'u khiyarukum fala yustajab lahum. Sama ada mereka, kamu menyuruh kepada yang baik dan kamu mencegah kemungkaran, ataupun kalau kamu tidak melakukan kewajipan itu, maka Allah jadikan orang-orang yang jahat yang memimpin kamu. Kerana orang yang baik tidak berjuang, maka Allah turunkan bala orang-orang jahat memimpin kamu. Apabila orang jahat memimpin kamu, orang yang baik pakat diam belaka. Lalu orang-orang yang baik berdoa kepada Allah, dan doa mereka tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan negeri itu akan ditimpa bala bencana. Di antara perkara yang menjadi pengajaran di dalam ayat ini juga, kita jangan berasa pelik. Perangai orang Yahudi yang ada pada hari ini membunuh perempuan, membunuh kanak-kanak, membunuh orang tua. Dalam peristiwa yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Lebanon hari ini,
Mereka bunuh orang tua, mereka bunuh kanak-kanak, mereka bunuh orang sakit, orang uzur, tak kira siapa. Bila mereka menyerang sesebuah negeri, bahkan Haham ialah ulama-ulama Yahudi, memberi fatwa, tidak mengapa mereka membunuh manusia. Walaupun manusia itu kanak-kanak, orang tua, orang sakit, tidak menjadi salah. Ini diberi fatwa oleh ulama-ulama mereka. Dan mereka mempunyai satu agenda dan matlamat, iaitulah untuk menakluk dunia di atas nama untuk mengembalikan empayar Nabi Sulaiman AS. Bermula dengan mengasaskan negara Yahudi yang bernama Israel. Kemudian mengembangkan negara itu dari Nil ke Furat, dari Mesir sehingga Iraq, di utaranya sampai ke Turki, dan di selatannya Yambok. Yambok terletak di selatan Al-Madinatul Munawwarah, menunjukkan bahawa Madinah Munawwarah termasuk di dalam peta negara yang dirancang oleh Yahudi di atas nama untuk mengembalikan empire Nabi Sulaiman AS. Ini semua bohong. Mereka tidak ada kena-mengena dengan Nabi Sulaiman AS. Maka peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan orang Yahudi pada hari ini hendaklah diberi perhatian oleh umat Islam. Malangnya perkara yang berlaku hari ini, apabila munculnya Hezbollah di Lubnan membantu Hamas yang sedang berjuang di Palestin bersama dengan kumpulan jihad, iaitulah kumpulan Islam. Hamas dan jihad ialah dua kumpulan Islam yang sedang menentang Yahudi di Palestin untuk menghalang penubuhan negara haram Israel itu. Tidak ada negeri-negeri orang Islam yang berani menolong, termasuk negeri Arab tak berani menolong. Tiba-tiba muncul kumpulan Hezbollah di Lubnan daripada mazhab Syiah. Dan tiba-tiba ada ulama di negeri-negeri yang tertentu yang memberi fatwa tidak boleh menolong Hezbollah ini kerana dia mazhab Syiah. Tak boleh tolong dia mazhab Syiah. Betul dia mazhab Syiah. Dan bukan masa bagi orang Islam untuk bahas pasal mazhab. Kerana Yahudi bersama dengan Amerika yang merupakan tentera solid di zaman sekarang. Sekarang ini perang solid. Apa yang berlaku hari ini perang solid. Gabungan di antara Amerika dengan Yahudi untuk menyerang orang Islam. Mereka menyerang orang Islam dengan tidak mengira sama ada mereka Sunni ataupun Syiah. Tiba-tiba kita orang Islam duduk bahas Sunni dan Syiah. Duduk bahas pasal mazhab. Bukan ulama-ulama kita mengatakan di sana ada mazhab-mazhab Syiah walaupun mereka salah. Di sana ada mazhab-mazhab Khawarij walaupun mereka salah. Pendapat mereka salah dari hukum syarak, tetapi tidak membatalkan akidah mereka. Kerana mereka masih mengucap dua kalimah syahadah dan tidak membatalkan dua kalimah syahadah. Di antaranya mazhab Imamiyah, Ja'fariyah dan mazhab Zaidiyah di kalangan Syiah, dan mazhab Ibadah di kalangan Khawarij. Di mana mazhab-mazhab ini dianggap min ahlil Islam. Di antaranya adalah golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah walaupun dia mengatakan Quran itu makhluk, tetapi masih boleh ditakwil oleh para ulama. Kerana mereka membincang di antara kalam maknawi dan kalam lafzi, perbahasan ilmu tauhid. Memang pendapat mereka bid'ah, tapi bid'ah tidak merosakkan akidah. Kita tidak boleh mengatakan mereka ini di luar daripada agama Islam. Tidak boleh. Di sana ada pendapat-pendapat yang salah, yang di luar daripada agama Islam. Keluar daripada Islam. Di sana ada pendapat-pendapat yang salah, masih di dalam Islam lagi. Min ahlil Islam. Golongan sekular yang menganut berbagai-bagai ideologi yang menolak syariat Allah Ta'ala, ini bukan daripada kumpulan Islam. Dengan ijma' para ulama kerana menolak syariat Allah Ta'ala. Adapun golongan Syiah dan Khawarij ini, mereka tidak menolak syariat. Cuma mereka mempunyai pendapat syariat yang lain dengan kita, yang kita anggap hujah-hujah dia tidak betul. Tapi mereka tidak menolak syariat. Golongan Khawarij Ibadi sebagai contoh, mereka mengatakan hukum sudud wajib.
kita mengatakan potong di pergelangan tangan. Mereka mengatakan potong tangan daripada bahu. Ha, mereka tidak menolak syariat. Cuma mereka silap di dalam ijtihad. Golongan Syiah berbeza dengan kita dalam masalah nikah mut'ah. Dalam perkara forum, perkara cabang, kita tidak menganggap mereka di luar daripada agama Islam. Oleh kerana itu, ulama-ulama mengiktiraf mereka. Dan mereka pergi ke Mekah beramai-ramai menunaikan haji. Maka bukan masa sekarang untuk kita bahas pasal mazhab-mazhab ni. Ketika musuh-musuh Islam sedang menyembelih orang Islam di Palestin dari Lebanon. Ada ulama-ulama yang digunakan oleh kerajaan. Dan ada kerajaan-kerajaan yang menyokong Israel. Kerajaan negeri orang Islam menyokong Israel. Dalam keadaan yang berlaku pada hari ini. Dan ada kerajaan yang nak jadi orang tengah. Nak jadi orang tengah macam mana? Peperangan di antara kafir dan Islam. Peperangan di antara solid gabungan dengan Zionis dengan Islam. Nak jadi orang tengah. Ini tak betul. Bukan jadi orang tengah. Kalau jadi orang tengah, atas pagar, dah berpihak pada mana? Mana-mana. Kita mesti berpihak kepada Islam. Hendaklah membantu kepada Islam. Dan mengikut hukum dalam bab jihad. Apabila musuh Islam sudah menyerang orang Islam, sudah membunuh orang Islam, maka orang-orang Islam yang ada di dalam negeri itu dan negeri yang berhampiran dengannya, fardu kifayah, menunaikan jihad. Fardu ain menunaikan jihad, bukan fardu kifayah. Fardu ain menunaikan jihad. Wajib di atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Pemuda, hatta kanak-kanak yang mampu membawa senjata. Wajib bagi mereka mengangkat senjata. Menentang musuh-musuh. Oh, ada orang kata senjata kita tak boleh lawan dengan senjata dia. Betul, senjata kita tak boleh lawan senjata dia. Tetapi kita ada satu senjata lagi, senjata iman. Senjata iman. Iman ini mengatasi kekuatan musuh. Mengatasi kekuatan musuh. Dan Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, وَعَئِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ. Dan bersedialah kamu sekadar kemampuan yang ada pada kamu. وَعَئِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ. Dan bersedialah kamu mengikut kemampuan yang ada pada kamu. Dengan makna, kamu taklah menyediakan senjata mengikut kemampuan yang ada pada kamu. Bukan mesti senjata yang sama dengan musuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berperang Badar menghadapi musuh yang jumlahnya 1,000, sedangkan Nabi bersama dengan 313 orang, senjatanya tidak cukup, kudanya ada 2 ekor. Di antara sahabat bersenjatakan kayu sahaja. Dalam keadaan yang begitu, Nabi mengarahkan sahabat-sahabatnya berjuang dan bersabda kepada sahabatnya, walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yuqatilanna ahadukum al-yawm muqbilan ghayra mudbirin illa adkhalahu Allahu al-jannah. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di dalam tangannya, tidaklah berperang seseorang pada hari ini dalam keadaan dia mara ke depan, dia tidak undur, malaikat Allah memasukkannya ke dalam syurga. Bila mendengar Nabi bersabda begitu, seorang sahabat yang sedang memakan beberapa buah tamar di dalam genggaman tangannya, sudah makan, ada baki dalam genggaman beberapa butir lagi. Lalu sahabat ini berkata, tidak ada yang menghalang aku daripada syurga malaikan buah kemua yang ada dalam tangan ini. Lalu dilemparnya dan dicabut senjatanya dan menerkam ke arah musuh dan dia mati. Dan Nabi mengatakan dia mati syahid. Tidak tunggu senjata itu sama dengan senjata musuh. Sampai bila kita orang Islam nak tunggu senjata kita sama dengan senjata musuh? Nak nanti dia ada nuklear, kita ada nuklear. Dia ada roket, kita ada roket. Dia ada kapal terbang yang laju, kita ada kapal terbang yang laju. Memang tak dinafikan kalau dia ada nuklear, kita ada nuklear. Dia ada senjata yang canggih, kita ada senjata yang canggih. Apa yang berlaku pada hari ini, kuasa-kuasa besar dunia tidak membenarkan orang Islam ada senjata. Tak benar orang Islam ada senjata. Daripada sebesar-besar senjata sehingga sekecil-sekecil senjata. Orang putih yang menakluk negeri kita mengharamkan orang sini pakai senjata. Selepas kita mencapai kemerdekaan, kita meluluhkan undang-undang.
Orang yang sitar senjata api tak rasa, kena hukum bunuh. Ini kerana meneguhkan agenda penjaga. Untuk melucutkan senjata daripada orang Islam. Kemudian anda ambil lesen senapang, saya. Orangnya ada fikir banyak, boleh ambil. Rasuah. Ini cara musuh nak melucutkan senjata orang Islam. Daripada kerajaan sehingga rakyat. Dilucutkan senjata mereka. Tak dibenarkan Iran mempunyai teknologi nuklear. Walaupun teknologi itu untuk elektrik. Kerana dibimbangi, Iran menggunakan untuk senjata. Dibimbangi untuk senjata. Dalam masa yang sama, Amerika ada teknologi nuklear. Britain ada teknologi nuklear. Perancis ada teknologi nuklear. Termasuk Israel sudah ada senjata nuklear sejak tahun 1960-an. Tahun 1960-an, Israel sudah ada senjata nuklear. Apabila Iraq dikatakan ada senjata nuklear, maka Iraq diserang. Bukan kerana Saddam Hussein. Saddam Hussein memang zalim. Bunuh ulama-ulama. Tetapi kerana ada senjata nuklear di situ. Dia takut senjata nuklear ni akan jatuh ke tangan golongan Islam bila Saddam jatuh. Dia juga yang memberi senjata ini. Saddam digunakan untuk menyerang Iran ketika revolusi Islam. Dia beri senjata-senjata pemusnah, senjata kimia beracun, dia beri kepada Iran untuk menyerang Iraq. Bila Iraq dan Iran berdamai, dibimbang senjata itu digunakan untuk menyerang Israel. Maka dirampas, dimusnahkan senjata itu. Sampai bila orang Islam nak ada senjata sama dengan musuh? Tiba-tiba muncul kumpulan Hamas yang menggunakan tukang-tukang besi kapung. Guna tukang-tukang besi kapung saja. Guna besi-besi pahit untuk mereka membuat roket bagi menyerang Israel. Buat sendiri yang boleh ditembak hanya dalam 7-8 batu saja. Dan kumpulan Hezbollah yang lebih kuat mendapat bantuan daripada Iran dan Syria kerana ada sempadan yang boleh masuk senjata. Adapun Palestin tak boleh masuk senjata kerana Mesir tak membenarkan, Jordan tak membenarkan, Jordan tak membenarkan, Mesir tak membenarkan, Lebanon juga tidak membenarkan. Tapi Lebanon negeri yang lemah. Melalui kedudukan tentera Syria yang ada di Lebanon, mereka berjaya memasukkan senjata. Kemudian mereka melakukan agenda membunuh Perdana Menteri Lebanon. Mungkin ini satu lakonan sebagai satu alasan untuk menghalau tentera Syria daripada Lebanon. Kemudian berusaha untuk melucutkan senjata Hezbollah. Apa yang berlaku hari ini ialah Hezbollah telah bertindak untuk menolong kumpulan Islam, Hamas dan Jihad yang sedang ditekan di Palestin hari ini. Setelah mereka menang melalui pilihan raya. Oleh kerana mereka nak demokrasi sangat, maka Hamas masuk pilihan raya. Masuk pilihan raya menang. Dan mereka menubuhkan kerajaan. Setelah mereka menubuh kerajaan, dirampas duit. Dirampas duit, orang Islam seluruh dunia bagi derma. Derma. Walaupun dihalang melalui bank-bank, siapa juga derma itu. Dan Hamas boleh memerintah. Akhirnya mereka bertindak menangkap 10 orang menteri Hamas. Dan menangkap ahli-ahli parlimen dengan tujuan untuk merapah kuasa. Maka Hezbollah tampil ke hadapan menyelamatkan Hamas. Dan menyelamatkan Jihad. Menyelamatkan Jihad. Dan Hasan Nasrullah mengatakan bahawa tujuan dia bukan Lebanon. Tujuan dia ialah untuk membantu Palestin dan membabahkan Al-Masjidil Aqsa. Walaupun kita khilaf dengan Syiah dalam perkara-perkara yang berkait dengan khalifah. Kita kata Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Uthman layak jadi khalifah. Syiah mengatakan Saidina Ali layak khalifah. Patut Saidina Bakar, Umar, Uthman tak jadi khalifah. Empat-empat orang tu mati dah. Nak latih semula. Mesyuarah dengan Syiah nak latih semula. Nak gali dalam kubur. Tak boleh dah. Kerana empat-empat orang sahabat ni sudah mati. Sudah hilang masa untuk kita khilaf dalam perkara siapa layak jadi khalifah. Dalam masalah Imam Mahdi, ulama-ulama ahli sunnah mengatakan Imam Mahdi akan zahir di akhir zaman. Dilahirkan sebagaimana manusia biasa juga. Daripada keturunan Nabi SAW.
yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Syiah mengatakan Imam Mahdi sudah zahir beberapa mungkin 1000 tahun yang lalu. Dia bersembunyi dan akan zahir di akhir zaman. Itu saja khilaf di antara Sunni dan Syiah. Duduk balas pasal bab ini, bila Israel dan Amerika menyerang, kita dah boleh tolong Syiah. Kerana masalah khilaf. Ini satu perkara yang tak betul. Bahkan orang Islam diajar supaya mereka bersikap terbuka dan berpihak dengan kumpulan yang lebih betul di kalangan yang batil. Apa lagi ini orang Islam. Hatta di kalangan orang Islam, orang yang bukan Islam berperang. Allah Ta'ala menurunkan surah Ar-Rum dalam Quran. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun. Alif Lam Mim, dikalahkan Rum di negeri yang hampir dengan mereka. Selepas mereka kalah, mereka menang pula. Ayat ini sebab turunnya ialah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di Mekah. Berlaku peperangan di antara Rum dan Parsi. Rum kuasa besar, Parsi juga kuasa besar. Berperang dua kuasa besar ni, tiba-tiba Rum kalah. Bila Rum kalah, Nabi dan sahabatnya sedih. Pasal apa sedih? Rum pun kafir, Parsi pun kafir, dua-dua kafir berlaku. Ini surah Ar-Rum yang diturunkan. Kena faham. Kena faham politik. Ini makna politik orang Islam kena buat politik. Termasuk politik antarabangsa. Jangan uka buat-buat yang tak erti politik ini. Yang tak faham. Ini surah Ar-Rum dalam Quran. Sebab nuzul ayat ini ber-Rum dan Parsi berperang. Tiba-tiba kalah Rum. Rum Kristian. Parsi Majusi. Bila Rum kalah, orang Islam sedih. Kerana Rum adalah agama kitabi. Walaupun mereka adalah kafir, tapi kafir kitabi. Adapun Majusi, ini musyrikin. Orang Parsi menganut agama Majusi. Mereka musyrikin. Maka orang Islam sedih kerana Rum kalah. Padahal Rum ni bukan Islam. Puak-puak Mekah suka kerana Majusi menang. Ini perlawanan dia antara dua kumpulan yang bertarung. Orang Islam ada simpati dengan Rum. Ini sifat orang Islam. Begitu. Walaupun Rum ni kafir, tapi kitabi. Yang ini Majusi. Lalu Allah menurunkan ayat. Ghulibatir Rum fi adnal ard. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dikalahkan Rum di tempat yang hampir dengan negeri mereka. Bukan hampir dengan semenanjung Arab. Tak apa. Selepas mereka kalah, mereka menang pula. Allah Ta'ala kata. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengakui sikap orang Islam dalam pergolakan politik antarabangsa. Politik antarabangsa di antara dua kuasa besar, Parsi dan Rum. Dah? Israel dengan Hezbollah. Nak sokong mana? Sokong Israel. Ada juga yang sokong Israel. Ini di kalangan negeri-negeri orang Islam yang sokong Israel. Bukan ada di antara mereka yang bersama dengan Mossad. Mossad ni ialah CIA kepada Israel. CIA ialah badan perisikan Amerika. CIA dikenali dengan CIA. Ha, Israel dikenali dengan Mossad. Mossad ni ialah agen perisikan Israel. Bekerjasama dengan satu badan perisikan negara Arab. Untuk membunuh pemimpin Hamas. Nak bunuh pemimpin Hamas. Oh, tidak kepelai ini. Negeri Arab, negeri orang Islam. Kerajaannya bersama dengan Israel nak bunuh pemimpin Hamas. Ini didedahkan. Sama-sama dia juga mendedahkan perkara ini. Bila dia balas sama dia, dia akan dedah rahsia ini. Dia akan jadi begitu. Jadi kita kena berhati-hati dalam perkara ini. Terutamanya di akhir zaman. Di akhir zaman kita mendengar siaran-siaran suak khabar melalui TV macam-macam. Kadang-kadang memberi maklumat yang tidak jelas, maka kita tidak faham. Jadi kita kena jelas bahawa berperang sekarang ini ialah di antara Islam dengan kafir. Di antara Islam dengan kafir salib dan Yahudi bergabung dua ni. Dan apa yang menarik, ada di kalangan orang Kristian yang menyokong Hezbollah. Kenapa? Kenapa? Kerana dia baca orang Yahudi ini menganggap semua bangsa yang lain daripada Yahudi adalah goyim. Goyim. Goyim ni dengan makna manusia mendatang. Itu makna goyim dalam bahasa dia.
Goyim. Bangsa yang sebenar manusia ialah bangsa Yahudi. Yang lain pada Yahudi, sama ada orang Islam, sama ada orang Kristian, lain pada Yahudi, semua menatang mereka. Oleh kerana itulah, terdapat di kalangan orang Kristian yang menyokong perjuangan orang Islam menentang Yahudi. Kerana mereka juga baca. Yang jadi masalahnya, ada orang Islam yang tak baca. Yang tak faham. Yang malang. Ini boleh jadi seimam semayang. Dia jadi seimam semayang, boleh baca khutbah. Orang duduk tengah perang, duduk bergaduh. Duduk kita khutbah, duduk bincang benda-benda yang yang lain daripada masalah yang dihadapi oleh orang Islam. Jadi kita kena ingat baik dalam suasana yang ada hari ini.